Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother, selamat datang kembali di channel saya, Krekor Channel, bersama saya Andi Sardika. Di video kali ini saya mau share cara untuk mengatasi tidak bisa cari tablet di aplikasi CapCut. Dan di sini saya akan contohkan terlebih dahulu brother untuk tidak bisa mencari tablet di aplikasi CapCut-nya. Di sini kita klik di bagian pencarian. Nah, di sini bisa kalian lihat brother, pas saya klik di bagian pencarian, saya tidak bisa mencari untuk template yang saya inginkan. Di sini malah muncul tulisan tidak dapat dimuat, ketuk untuk mencoba lagi. Namun sudah beberapa kali saya ketuk di bagian tulisan ini, tidak muncul apa-apa. Dan sebelum ke cara untuk mengatasinya, bagi kalian yang belum subscribe di channel ini, silakan diklik terlebih dahulu untuk tombol subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Langsung saja kita ke inti videonya. Oke, brother. Dan di sini, untuk cara mengatasi tidak bisa mencari template di aplikasi CapCut seperti tadi. Yang pertama di sini, kalian pastikan terlebih dahulu untuk aplikasi CapCut kalian sudah update versi terbaru di Play Store. Kalau belum update, kalian silakan saja update terlebih dahulu. Dan yang kedua di sini, kalian pastikan juga tidak menggunakan aplikasi VPN. Bagi kalian yang menggunakan VPN, kalian silakan saja matikan untuk aplikasi VPN-nya. Dan yang ketiga di sini, kalian silakan saja pergi ke pengaturan di HP kalian. Lalu kalian klik di bagian koneksi lainnya. Di sini kalian klik di bagian DNS pribadi. Nah, di sini bagi kalian yang menggunakan DNS pribadi, aplikasi atau apapun yang bisa memblokir iklan, kalian silakan saja nonaktifkan terlebih dahulu. Dan untuk di bagian DNS ini, kalian silakan saja pilih nonaktif. Lalu kalian pilih simpan. Dan kalian bisa langsung saja kembali. Lalu kalian langsung saja masuk ke dalam aplikasi CapCut-nya. Lalu kita langsung saja coba klik di bagian pencarian. Nah, di sini bisa kalian lihat brother, untuk fitur pencarian di aplikasi CapCut-nya sudah bisa digunakan. Kita coba untuk mencari template di aplikasi CapCut. Nah, di sini bisa kalian lihat brother, untuk template di aplikasi CapCut-nya sudah muncul. Dan di sini bisa dipastikan untuk cara ini 100% berhasil untuk mengatasi tidak bisa mencari template di aplikasi CapCut. Mungkin cukup sekian saja brother untuk video dari saya hari ini. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, diklik tombol like, komen, share, dan subscribe. Saya Andi Sardika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.